Hai teman-teman, kali ini Atik Mungil punya menu cocok banget buat musim dingin atau musim hujan ya, yang segar dan lezat. Apa aja bahannya dan bagaimana caranya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Mari kita masak. Halo semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Atik. Saya siapkan bahannya ya. Ini ada miswa, ada bawang merah, bawang putih, ikan, batang seledri, dan talas ya. Ikutin terus ya supaya tidak ketinggalan detailnya. Untuk sayurnya saya pakai sawi putih ya. Oke teman-teman, saya mau kupas talasnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya teman-teman, kalau kita kupas talas jangan punya pikiran macam-macam ya, apalagi gatal atau apa ya. Fokus kupas yang bersih, lalu cuci yang bersih ya, insyaallah aman. Sambil kupas talas, saya mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Hey teman-teman semua, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia. Dan tak lupa terima kasih banyak yang sudah selalu support dan dukung channel Atik hingga sekarang dengan cara like, komen, share dan subscribe ya. Bagi yang baru nemu channel ini, saya ucapkan selamat datang, mohon dukungannya juga ya. Terima kasih. Potongnya sesuai selera aja ya. Kalau saya potong kecil-kecil aja.
Oke teman-teman, terima kasih banyak ya udah temani Ati bikin sup talas sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Mohon dukungannya terus ya. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.